Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di episode Explore Curug bersama Ipan Saripan 165, channel yang membahas info seputar wisata alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan pergi berpetualang lagi guys. Wisata alam yang saya akan kunjungi yaitu curug atau air terjun. Curug ini bernama Curug Badak yang berada di kawasan kaki Gunung Galunggung, yaitu di Kampung Setia Mulia, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke tempat ini, kalian tinggal langsung saja cari di aplikasi Google Map. Atau juga bisa ikutin perjalanan saya guys. Saya berangkat dari kota Tasikmalaya membutuhkan waktu sekitar 40-50 menitan. Jika dari kota Tasikmalaya, bisa langsung saja mengambil jalur ke arah Jalan Baru Cisinga. Lalu belok kiri ke arah perkampungan. Dari perkampungan ini dibutuhkan sekitar 3 km lagi guys, atau sekitar 15 menitan lagi untuk bisa sampai ke Curug Badak ini. Pesona keindahannya sudah dimulai ketika sudah berada di lokasi parkiran atau dari loket pembayaran. Rindangnya pohon pinus menjadi sebuah sajian pembuka bagi para pengunjung. Saya harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari parkiran tersebut. Kurang lebih sekitar 20-30 menitan untuk bisa sampai ke tujuan saya yaitu Curug Badak Tasikmalaya. Selama di perjalanan, rindangnya pohon pinus, kesegaran udara, serta jalur yang sudah tertata merupakan suguhan yang sangat menyenangkan bagi para pengunjung. Dari plang yang bertuliskan Curug Badak ini saya harus turun lagi ke bawah dan harus tetap berhati-hati karena jalannya yang sedikit curam dan licin. Dari kejauhan, curugnya sudah mulai terlihat sangat indah guys. Dan saya ingin mencobanya untuk lebih dekat lagi.
Pesona keindahan Curug Badak yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter telah dibuka untuk umum dari tahun 2016. Sebuah lokasi wisata alam berupa curug yang kini berbalut nuansa kekinian. Derasnya air terjun yang jatuh dari tebing merupakan keindahan yang sangat alami, dihiasi dengan pohon-pohon dan dedaunan yang sangat hijau. Membuat nuansa liburan bagi para pengunjung sangatlah nyaman dan sejuk. Di sisi lain, Curug Badak ini mempunyai sejarah dengan penamaannya, guys. Dari versi pertama, nama Curug Badak Tasikmalaya diambil dari sebuah batu lonjong yang berada di aliran air dari curug tersebut. Saat kondisi air sedang tinggi dan deras, maka batu tersebut nyambul dari atas air layaknya seperti culai badak. Pada akhirnya curug tersebut diberi nama Curug Badak. Kemudian dari versi kedua, menurut penuturan masyarakat sekitar, karena zaman dulu pernah ada badak yang jatuh ke lokasi air terjun tersebut, maka disebutlah Curug Badak Tasikmalaya. Itulah informasi seputar Curug Badak ini, guys. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua yang ingin berlibur atau berpetualang ke tempat yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Ini solusinya, guys, Curug Badak Tasikmalaya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman explore curugnya. Nanti kita bertemu lagi di explore curug atau wisata alam lainnya. Dan jangan lupa pantengin terus channel Ipan Saripan 165 biar tidak ketinggalan info seputar wisata alam lainnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu, guys. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna be bothered by a man. No need to flex, boy, don't